pertandingan hari ini kayaknya menang dalam waktu cukup cepat lagi. Komentarnya seperti apa? Ya alhamdulillah ya bisa menyelesaikan dengan baik tanpa cedera apapun. Ya soalnya mungkin kita udah pernah ketemu sama satunya siapa partnernya satunya yang tinggi, kita udah pernah ketemu, jadi kurang lebih kita udah tahu mainnya. Jadi sebelum main kita udah lihat pola-polanya mereka, jadi udah lumayan ngerti. Di dua pertandingan ini kalau nggak salah durasi permainan kalian 30 menitan lah. Gimana sih ngatur fisik sebelum pertandingan ini? Ya mungkin dari pola tidurnya sama pola makannya kita tetap jaga, sama fokus sama buat lapangannya sih kita udah siap dulu capek, jadi mau main berapa pun menit itu kita udah siap. Besok mungkin lawannya Indonesia ya, bukan sama Indonesia. Jadi gimana kira-kira besok? Ya kita siapin fokusnya aja kan, sama-sama tahu kan kita harus satu latihan juga mereka. Jadi kayak ya siapin dari semuanya aja yang tadi bilang lebih diperbaiki lagi. Dengan status unggulan satu berarti lebih percaya diri atau gimana lawan juniornya mungkin? Ya percaya diri pasti, kita juga pengen kasih yang terbaik di sini, tapi kita juga nggak mau menggebu-gebu ya, jadi satu aja kita fokus.